Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlognya Bang A Channel. Kali ini teman-teman bareng Mas Cantur Wiromo lagi manen kelopo. Musimnya panen-panen lur iki. Manen kelopo. Sik, kita lihat ke sini dulu. Dulur-dulur semuanya, di pagi hari ini seperti biasa aktivitasnya keluarga-keluarga lur. Nah, Mbok Bune lagi masak. Lagi nggak ada gas lur. Gas ini nggak ada lur, jadi masaknya tuh pakai ini apa jenenge? Pakai api bahan pembakaran. Tuh, ini lagi goreng iwak gitu lur. Goreng iwak. Dari subuh tadi sudah menyalakan tungku untuk ngerebus air, itu sudah dapat satu panci besar, terus kemudian masak goreng ikan. Dan yes, ini kelah lur ya. Terakhir ini momen-momen terakhir manen cengkeh lur, dan sekalian diselingi untuk manen kelapa. Seperti itu. Oke. Berproses. Mari kita ke bawah lur. Kita ke bawah rumah untuk ngambil kelapanya. Ini bawa karung juga beserta dengan aretnya. Dilerari telur. Kalian nggo suket lah aneng dong mau nih. Pedong nongko. Sesok ayo nun. Ununu sesok. Ahli pemanjat Mas Cantur Wiromo lur. Nah, ini ada daun belarak juga lur, ini buat dikasihkan kambing nanti bisa itu lur, daun belarak. Nah, ada kopi. Nah, ini bisa, oh mau nih, bisa buat campur pakan lur. Kelapanya jatuhnya morat-marit lur, karena lama nggak dipanen jadi buahnya banyak yang kering lur. Nah, ini banyak tuh. Jadi setiap manjat itu di apa namanya, dicekat dari bawah sana biar tahu kemana arah-arah, kemana arah jatuhnya gitu loh lur, ditahu. Jelantir. Wih, ini penghalangnya oke lur. Resek-resek kayak gini. Nah, ini ada pembuangan buat nyiram cengkeh. Ditaruh di sini. Oke, Mas Ture lur. Masih manjat di atas sana. Kambilnya lengket. Dan seperti ini lur kondisinya di musim kemarau di bawah rumah. Suara ayam kedengaran ya, berkokok. Belarak-belarak yang menghalangi itu biasanya dibuat manjat apa, belarak-belaraknya dulu buat manjat tupai, jadi dikurangi. Kayak gitu. Itu yang masih hijau. Jatuhnya kemana-mana, tapi kalau ada apa penghalangnya kayak gitu biasanya nyangkutnya di situ lur, di pinggiran itu yang ditanami racek-racek ataupun bunga kerantil, itu biasanya berhentinya di situ. Nah,
itu kalau mau buat sapu lidi ada lur belarak-belarak yang masih hijau. Ini beramburan lur kambile iki. Sing kono. Iki piye-piye-piye? Iki piye iki piye? Weh, pisange lur. Pisange ranum. Gelar pisang awak. Digoreng tuh mantep lur. Pisang awake. Kimburimu pecak rator. Hah? Dong nang kamburimu ki pecakan. Dong nang kala. Iya mburimu ki pecakan. Lah iso. Wis sak warek kan udah sih tok. Rumput, guys. Wes, langgo lali. Nyantol ning bokong. Menggerumpot. Kelapa sawit. Sik jukoki klopone. Dikumpulkan ning kene lur engko lumpuke. Endi? Iki. Kenoman balik. Iya kenoman. Iya. Banyune sing seger. Kayak nasi sigar sih tok. Mode. Jatah pirang-pirang anu tok. Terakhir ke sari tok ngerah iki. Lha iki sing gogrok-gogrok pirang periode jaran gogrok is ngono kuwi. Teblok. Tidak ngonangi. Ah ini sudah di anu lur. Ada patoknya. Ini pembatas. Tanah-tanah yang di sertifikat kemarin tuh ada perona. Jadi kayak gitu dikasih pembatas-pembatas lur. Ya ini gelundungnya ya sampai ke bawah. Kita gelincir gak tuh sampai ke bawah. Ini tuh jalan ya lur ya. Ini jalan dulu, jalan ke situ, ke mana? Dukuh Sempu. Jadi lewatnya sini. Terus ini tuh dulu rumah. Di bawah itu rumahnya Mbah Kijem. Dulu itu rumah di sini tetangga kita, tapi pindahnya saya belum lahir kayaknya, kayak gitu cerita-ceritanya zaman dulu. Nah ini kelopo nih, saya aku tak pasangan dulu apa jenenge lur ini dulu senjatanya. Arit. Balik kemana-mana dia anu kelapanya itu jatuhnya tuh mencar kemana-mana. Matur suwun mbah. Lah pun di selange mbah? Selange iki. Alah. Ini kok tiap anu nggih, dino, tiap dinten anu nurut banyune. Bendino. Lah sore kali enjing. Iya sore anu nah. Sore kanggo esok ngene iki. Nggih. Wis banyu jatah. Tenan mbah. Tuku nggih larang. Sak tandon iki ya, ramati 100. Jare 100. Lah nggih. Sak tandon iki. Nggih. Sangkae piye? Empon anu mbah, rupak niki kantun sak luang yo. Nggih. Kurang ate molong. Boten. Kelur kelapane anu lur apa nyangkut. Nyangkut ning dhuwur kelur. Nah kayak gini contohnya.
kelapanya tuh kalau jeleng merah itu. Kayak gini. Nah. Walah sudah anu. Enggak isi. Mbahnya tadi anu guys apa namanya? Air sudah susah air loh. Mana-mana air itu sudah susah. Harusnya sudah penghujan ya, musim hujan. Kini belum ada hujan. Jadi airnya susah lur. Kemana lagi? Sini tidak ada. Tidak ada. Oraneng, daneng, Rono, oraneng, singokah Rono, temeraneng, mulam, oraneng, lewat sana yang nengi Rono kok, yang jalan tidak neng dulu kono malah, iya kono dulu, mulai, kok kono, kaya lesar, aku sabut lah dulu, bahanu, nurut banyu, iya. Ning atelane ana kok delok urung. Sing ndi? Mbah Kijem. Yo wis sak sing kono. Ana sik sarkono. Itu perjalanan perjalanan yang sangat jauh sama ini. Tek lemu-lemu mencengkeh kisian. Yo. Harga kelapa itu saya kurang paham lor. Sekarang itu berapa harganya? Harga kelapa. Ini ada satu. Ke bawah nggak ada lor kayaknya. Aman. Kan mudah tegane ya. Enggak suka. Ora. Neng sempu to. Disempu. Dah, kelur temangsang. Temangsang lur kan pilih. Nah. Biar kita taruh di sini dulu, kita ambil yang sana. Oke. Kloponnya dikumpulkan yang sini lur, nanti kalau sudah sempat dibawa pulang di undang nih bakul pengepul gitu ya. Tuh di sana. Di sana belum diambil. Fokus dulu sini. Ini degane lur. Degane sik kemeruk. Degane sik airnya ini yang kalau dekatnya kayaknya belum isi. Belum isi lur. Gue warit ya. Buat nyucuk-nyucuk. Nah, itu. Kopone nek sing jelanti rono, nek sing ning kene wis tak ambil dulu ya, lur. Kopone. Saling ngatuh-ngatuh iki.
kene to. Pernah semute. Ya iya, lah pecah. Kan to wadhi, pecah. Ora nang isi. Coba mulih ae kuwi. Hah? Iya, hekos. Iya, ndak kok mlaku adek. Ora nang isi. Lumpukne kene ae kok. Delok tekane. Iku tak jumoki. Pun paripurna. Selesai lor, sudah tinggal apa namanya iki lor, bawa pulang belarak untuk dikasihkan kambing. Belarak sama ngambil daun nangka, nanti manjat daun nangka mana itu lor, saya ambil aja itu daun nangkanya. Oke. Kita lempar-lempar ke atas. Bikin dikene-kene iki. Entah Isan, ora neng. Bukan. Yang ke bawah sudah diambil, Lur. Yang bagian sini tadi berhentinya di sini, Lur. Di semak-semak. Kering-keringan, ini daun apa jenenge lur, namanya Laos. Kalau bumbu Laos di sini ada buat konten waktu itu, waktu mau apa ya, cara apa gitu, ngambil di sini lur. Dan ini kemarau, akhirnya daunnya diambil buat pakan ternak, udah habis kayak gini dah. Keren lah cuy. Aku tak ngarit dulu lor, merumput dulu. Bawa belarak, belarak ini pakan jasmine. Lagi kah bawa ini, sing entek-entek ini, sing iki lho, wae kah bawa.